Namanya siapa? Namanya siapa? Kasini. Kasini umur asli berapa tahun? 37. Sudah menikah? Apa, Min? Sudah menikah? Masih bersuami? Cerai, Min. Cerai. Punya anak berapa? 2, Min. Umur berapa anaknya? 18 15 tahun. Sudah besar ya? Ya. Siapa yang jaga anak kamu kalau kamu datang ke Malaysia? Kakak saya, Min. Kakak. Kedua orang tua masih ada? 8 tahun, Min. Kedua orang tua masih ada? Tak ada. Sudah meninggal? Ya, kamu berapa bersaudara? Kamu berapa bersaudara? Lima saudara. Lima saudara. Kamu urutan keberapa? Keempat. Keempat. Tempat tanggal lahir kamu di mana? Tempat lahir saya di Cirebon, Gresik Kulon, Kecamatan Gresik. Tanggal bulan tahun berapa? Tanggal 20 bulan 5 tahun 1981. Oke. Tinggi dan berat badan kamu berapa? 148. Beratnya? 40. 40. Kamu ada pengalaman kerja? Saudi. Di Saudi berapa tahun? 6 tahun, di Emirat 2 tahun. Jadi total 8 tahun. Iya. Selama 8 tahun kerja, kamu di sana kerja apa saja? Mas kemas, pemadam masak. Aku dari main dua keluar sama anak majikan. Dua. Besi. Anaknya sudah besar. Ya, jadi dia kuliah. Nah, sudah kuliah. Jadi kamu tidak ada jaga kanak-kanak ataupun jaga orang tua? Iya, cuma ada. Tak ada. Oke. Kamu ada takut anjing? Enggak, Mam. Betul, tak ada takut ya. Boleh potong masak daging babi? Boleh potong masak? Boleh potong masak daging babi? Boleh memotong memasak daging babi? Boleh, Boleh ya. Tolong di sana jangan bising ya, boleh senyap sedikit, Pak. Apa, Mam? Itu di sana bising. Tolong jangan bising dulu tengah interview. Oh, iya. Ya, udah, Mam. Oke. Kamu boleh jaga kanak-kanak di bawah umur, boleh jaga kanak-kanak di bawah umur 5 tahun? Iya. Boleh. Boleh. Jaga baby baru lahir boleh? Boleh. Jaga orang tua jompo lelaki, bantu mandi, bantu ganti pampers, bersihkan kotoran dan tidur satu bilik dengan pasien kamu boleh? Boleh. Kemas-kemas rumah besar 2-3 tingkat, ada cuci kereta dan memasak kamu sanggup? Insyaallah sanggup. Kamu takut ketinggian tak kalau kemas atas, ganti langsir, ganti gorden dan bersihkan AC, kipas, naik tangga, takut tak? Enggak, takut. Paling 1,5 meter tingginya, takut tak? Iya. Tidak, takut tidak? Enggak takut, Mam. Enggak takut ya, boleh ya. Oke, kamu betul-betul mau kerja ke Malaysia? Kamu sungguh-sungguh betul-betul mau kerja ke Malaysia? Malaysia. Kontrak di sini 2 tahun ya, tidak boleh pulang sebelum finish. Mesti habiskan kontrak dan selama 2 tahun kerja tidak ada libur dan tak boleh pegang handphone, telepon ke rumah 1 bulan 1 kali. Ya. Dan untuk uang gaji kamu 3 bulan sekali transfer ke rumah separuh, yang separuh simpan dalam tabungan, ya. Jadi kamu di sini mesti ada tabungan. Ya, tabungan atas nama kamu sendiri, rekening kamu sendiri. Jadi uang gaji kamu tiap-tiap bulan masuk ke rekening kamu. Kalau mau transfer 3 bulan 1 kali, itu pun separuh saja ya. Paham ya? Jadi bagi tahu ke keluarga, tidak bisa tiap bulan transfer uang, ya. 3 bulan 1 kali. Jadi keluarga pun tidak bising minta-minta transfer ya. Paham ya? Paham.
Paham, Men. Agensi ataupun majikan tidak ada tahan uang gaji kamu, ya. Itu yeah. uang gaji hak kamu sendiri, tapi kamu mesti ada tabungan supaya kamu pulang bawa uang, ya. Yeah. Paham ya? Paham.